Baby bus. Tempat ini penuh dengan kegembiraan. Ayo kita masuk. Festival lampionnya sungguh luar biasa. Kita merayakannya dengan lampion naga menari, menebak pertanyaan lampion pada hari ke-15, bulan pertama dalam kalender lunar. Kali ini, mari kita membuat tangyuan. Madu. Anak-anak, ayo pilih sapi yang kamu sukai. Toge. Gulung tangyuannya dan balurkan dengan tepung beras ketan yang rata ya. Tempatkan tangyuan ke dalam pancinya. Silakan menikmati tangyuan yang hangat dan lezat. Nyalakan kembang api untuk membuat suasana lampion semakin meriah. Kita perlu lampion naga menari untuk festival lampion. Lampionnya sudah jadi. Kita dapat merayakan festival lampion dengan lampion naga menari ini. Ha ha ha!
Lampion naganya sekarang jadi lebih panjang. Lihatlah lampion yang besar dan indah itu. Jawab pertanyaan berikut untuk merayakan Festival Lampion. Coba tebak, apa yang dimakan kambing itu? Mana yang merupakan telinga kelinci? Selamat Festival Lampion semuanya. Tempat ini penuh dengan kegembiraan. Ayo kita masuk. Selama festival musim gugur, kita membuat lampion dan makan kue bulan. Festival musim gugur dirayakan pada hari kelima pada bulan ke-8 dalam kalender lunar. Ayo kita membuat kue bulan. Gunakan alat kocok untuk membuat adonan. Ayo pilih rasa yang kamu suka. Labu. Ayo haluskan labunya. Ayo kita buat adonan kue bulan. Taruhlah adonan labu di atas adonan kue bulan. Ayo pilih bentuk kue bulan yang kamu suka. Wah, kue bulannya jadi. Ayo sajikan kue bulannya. Ini adalah festival musim gugur. Buat lampion yang bagus untuk merayakannya. Thank you.
Setelah selesai membuat lampion, pergilah untuk mengirimkan kue bulan. Kamu perlu mencari kue bulan yang sesuai. Ayo, kita perlu mengirimkan kue bulan kepada Momo. Oh tidak, kita tidak bisa lewat sini. Oh tidak, kita tidak bisa lewat sini. Lihatlah bulan yang besar dan bulat itu. Tempat ini penuh dengan kegembiraan. Ayo kita masuk. Kita merayakan festival perahu naga dengan membuat bakcang dan ikut serta dalam balapan perahu naga pada hari kelima, bulan kelima pada kalender lunar. Ayo pilih daun bambu yang bagus dan taruhlah di nampan. Daun bambu ini kurang bagus ya. Wah hebat! Ayo rebus daun bambunya. Taruh daun bambunya di panci. Daun bambunya sudah siap. Tuangkan air ke dalam mangkuk. Ayo, pilihlah isian yang kamu suka. Kacang merah tua. Ayo, campurkan semuanya. Ayo, campurkan semuanya. Bentuk zongsi seperti apa yang kamu suka? Ayo pilih bahan isian zongzi. Ham. Ayo taruhlah beras ketannya. Ham. Bacon. Kurma merah madu. Taruhlah zongzi ke dalam panci. Wah, sudah jadi. Ayo matikan kompornya.
Ayo taruhlah zongzinya ke atas piring. Kupas daunnya dan sajikan ke tamu. Selama festival perahu naga, kita membuat perahu naga dan menggunakannya untuk balapan. Selama festival perahu naga akan dimulai, kita membuat perahu naga dan bentukin. Menggunakannya untuk balapan. Kita sudah merapikan pakaiannya. Sekarang, ayo kita mulai permainannya. Mendayunglah agar kapal dapat bergerak maju. Ini adalah festival perahu naga. Semuanya, ayo ikut balapan. Wow, kamu menang. Luar biasa. Wow. Tempat ini penuh dengan kegembiraan. Ayo kita masuk.